Mengawali cerita kita hari ini, pemirsa, saya punya informasi dari seekor burung Beonias atau dikenal dengan bahasa Latinnya ini Gracula robusta. Nah, burung ini mampu menyebutkan nama Presiden Indonesia Joko Widodo dengan sempurna. Burung Beonias ini sempat dihargai hingga ratusan juta rupiah oleh para penghobi burung, namun sang pemilik tidak ingin menjualnya. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Seorang penghobi burung di kota Gunung Sitoli, Marius Ade Saputra Hareva, memiliki seekor Beonias yang mampu meniru sejumlah ucapan manusia. Salah satunya adalah ucapan yang fasih dilakukan oleh burungnya, nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Burung ini sama kita sudah berumur kurang lebih 3 tahun. Jadi secara terus-menerus kita ajari, memang butuh kesabaran yang ekstra. Karena tidak mudah untuk mengajari seekor burung. Sehingga sampai saat ini udah banyak memang kosakata. Bukan hanya sekedar Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia, bisa juga Pak Jokowi selama malaikum Pak Jokowi, dan banyak lagi, bernyanyi Garuda Pancasila, bernyanyi Indonesia Raya. Jadi setiap satu bulan kita ajari satu kosakata. Jadi selama satu bulan itu, itulah yang kita ajari, tak henti-henti, sehingga burung ini bisa menghafal satu kosakata per bulan. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kelihayan sang burung berbicara membuat sejumlah penghobi burung pernah menawarnya hingga ratusan juta rupiah. Namun, tidak dijual oleh pemiliknya. Merawat burung cerdas ini tidak hanya sekedar diberi makan oleh pemiliknya saja. Setiap pagi dan sore, sang burung selalu diajak main di tempat terbuka untuk dimandikan. Assalamualaikum. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One, mengabarkan. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia.